بسم الله الرحمن الرحيم. Teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita lanjutkan. Sebetulnya yang tadi kita udah ngebahas bab husnuzan ya, berbaik sangka. Karena salah satu yang bikin hubungan kita, baik itu dengan keluarga ataupun dengan geng, tetap langgeng, tetap nyaman, itu ketika kita belajar untuk selalu berbaik sangka semampu kita. Fattakullaha mastata'tum. Jadi ada level orang yang bisa berbaik sangka tuh level haqqatu qatih. Kan ayatnya dua ya. Ayat yang di Ali Imran, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau ittaqullah itu kita breakdown, kan takwa itu variannya tuh banyak banget. Salah satu di antara arti takwa itu adalah berbaik sangka, karena berbaik sangka juga amal soleh. Ada orang yang bisa berbaik sangka itu levelnya haqqa tuqatih, benar-benar baik sangka. Ini orang kayak enggak pernah ada pikiran buruk di dalam akalnya, di dalam pikirannya. Selalu baik tentang orang lain. Kalau ke manusia aja yang dia punya aib, dia selalu bisa berbaik sangka, apalagi ke Allah yang maha sempur, yang maha sempurna. Ada orang yang kayak gitu emang, tapi jarang banget. Apa kriteria orang bisa kayak gitu, Ustaz? Atau apa kuncinya, tipsnya? Ya mungkin satu, dia orang yang bisa jadi dia emang orang yang polos, sehingga gak ada pikiran-pikiran yang macam-macam di dalam benak dia, terlalu polos. Ada orang kayak gitu, ada. Kadang-kadang kita cemburu gitu ya sama orang yang terlalu polos, yang mungkin pergaulannya terbatas, pendidikannya terbatas, orang desa yang gak, walaupun gak semua orang desa, kalau sekarang kan udah pada online ya. Tapi ada, saya pernah umroh bareng seorang bapak petani yang setiap hari jalan katanya 8 kilo ke sawah, buruh tani, bukan petani, buruh tani. 8 kilo ke sawahnya, pulang balik berarti 16 kilo setiap hari. Dan ketika berangkat umroh, itu orang yang lain, kadang-kadang namanya orang dari satu grup ya, ada aja masalah, kayak masalah di dalam kamar. Misalnya kayak satu grup kita ngambil yang kuat, 4 orang. Ada yang gak senang AC-nya dingin lah, ada yang gak bisa tidur kalau lampunya nyala lah, yang lain harus apa nyala, yang satu gak bisa nyala. Ada yang apa kalau di kamar mandi paling lama sendiri, jadi pada ngantri. Ada aja masalah, tapi ini orang gak pernah ada masalah. Ke orang lain tuh dia gak pernah baper, gak pernah bete, gak pernah marah, gak pernah ngomongin yang enggak-enggak. Nyaman banget, kayaknya hidupnya tuh anteng, gak ada masalah. Kenapa bisa kayak gitu? Mungkin bukan karena dia orang yang selalu mampu berbaik sangka. Allah menganugerahi dia kepolosan, sehingga gak bisa berburuk sangka. Dia gak bisa berbaik sangka dan juga gak bisa berburuk sangka, ya gitu-gitu aja. Dalam satu kondisi kadang orang kayak gini lebih bahagia daripada kita yang complicated ya. Satu sisi kita kalau berbaik sangka itu luar biasa, tapi sisi lain kalau udah was-wasa, berburuk sangka juga bisa rumit banget. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja. Sehingga pas lagi umroh tuh saya ngelihat bapak ini kayaknya di antara satu jemaah umroh termasuk saya, dia nih yang paling mabrur ibadahnya. Kenapa? Jangan lihat mabrurnya ibadah itu atau solehnya seseorang itu dari yang tadi, sunnah doang. Kadang-kadang ada orang yang ibadahnya tuh bagus banget malam hari, tapi siangnya habis. Makanya Nabi nyebutnya dengan istilah apa? Muflis, orang yang bangkrut. Bukan orang miskin, orang bangkrut. Karena kalau orang miskin gak mungkin bangkrut kan? Apa yang mau dibangkrutin karena gak ada yang lebih misalnya kan? Orang bangkrut itu orang kaya tapi jatuh miskin, itu namanya orang bangkrut. Muflis bahasa hadisnya. Siapa orang yang bangkrut kata Nabi? Kata sahabat, orang yang kehilangan uangnya ya Rasul. Orang yang kehilangan ontanya ya Rasul. Orang yang kehilangan hartanya ya Rasul. Kata Nabi bukan itu. Ada yang lebih parah. Siapa? Orang yang kehilangan pahalanya. Dia datang di hari akhirat. Dia datang di hari akhirat masuk dalam komunitas. Nanti di Padang Mahsyar kan banyak komunitas tuh. Ada komunitas ahli tahajud, ada komunitas ahli sedekah, ada komunitas ahli sholat berjamaah, ada komunitas menjaga pandangan, ada komunitas yang jomblo fisabilillah. Dia wafat dalam keadaan sendiri tapi gak pernah berbuat dosa-dosa yang kayak gitu-gituan. Artinya kan jomblo fisabilillah banget ya. Makanya ada, sampai ada hadis 7 komunitas yang di Padang Mahsyar dapat treatment Allah, yaitu naungan kan. Satu,
komunitas yang isinya semuanya pemimpin yang adil. Presiden dari zaman Khulafaur Rasyidin sampai nanti munculnya Dajjal, tapi semuanya orang-orang adil nih. Ada yang kenal dan kita kenal namanya, ada yang kita enggak kenal namanya bahkan ceritanya, tapi ada di antara manusia. Mulai dari level tertinggi yaitu pemimpin negara sampai level terendah yaitu pemimpin keluarga. Ini ada komunitasnya. Nanti ada komunitas anak muda yang keren-keren. Keren maksudnya apa Ustaz? Taat tapi asik. Dia masih muda, asik dengan kehidupannya, cuman gak pernah melanggar syariat. Dia rajin ibadah, dia jujur, dia banyak berbuat baik ke orang lain. Komunitas anak-anak muda. Salah satu yang terkenal di antara mereka, legend banget siapa? Ashabul Kahfi. Yang lain, nanti pemimpin-pemimpin mereka yang barisan paling depan, ada Nabi Yahya, Nabi Isa, Yusuf, apalagi. Kalau di golongan sahabat, Hasan, Husain. Ini nih, anak-anak muda yang keren-keren nih. Mereka punya komunitas. Nah, nanti ada juga komunitas yang ahli ibadah. Cuman ketika dihisab oleh Allah, mereka jalan berkomunitas. Karena mereka digolongkan sesuai dengan amal yang dominan. Yasdur nasu ashtatan. Manusia yasdur akan dikelompokkan ashtatan, berkelompok-kelompok sesuai dengan liyuro a'malahum, sesuai dengan amalnya. Jadi kalau datang ahli Quran itu ketahuan, wah hebat ya mereka ahli Quran gitu. Ketahuan dari mana? Mereka akan diberikan kendaraan cahaya, kemudian dijemput langsung dari tempat mereka dibangkitkan dari kuburnya, dijemput oleh malaikat. Kemudian mereka akan dikawal oleh malaikat yang juga ahli Quran. Siapa malaikat itu? Malaikat Safaroh. Safaroh itu safir. Safir itu artinya brand ambassador, duta. Malaikat-malaikat duta. Wah hebat ya, jadi kayak selebriti di padang mahsyar lewat, kelompok selebriti ahli Quran. Ada yang kayak gitu, tapi ini belum dihisab nih, masih berkelompok-kelompok. Begitu masuk hisab, berubah lagi nih. Dari satu komunitas itu misalnya ahli Quran, yang penghafal Quran, penghafal hadis, ahli ilmu, ternyata cuma setengahnya yang lulus masuk surga, setengahnya lagi ketahan. Kenapa? Bangkrut. Kenapa bangkrut? Mungkin dia ahli Quran, tapi dia juga suka berburuk sangka dan membicarakan aib orang lain. Mungkin dia ahli tahajud, tapi dia siangnya membicarakan aib orang lain. Ini nih yang bahaya nih. Jadi balik lagi, saya kayak ngerasa iri gitu ke bapak tadi yang orangnya tuh lempeng. Ibadahnya mungkin enggak kayak yang lain yang sehari tawaf sampai 5 kali. Dia paling sehari sekali, itu juga kalau ada yang ngajak, kalau enggak di kamar aja sendiri gitu kan ya. Karena udah selesai ibadah umroh, ya udah di kamar. Kenapa dia enggak ke masjid? Apa kurang soleh? Bukan, enggak tahu jalan. Dia sekamar itu aslinya berempat tapi ditambah jadi berlima dan dia enggak komplain. Yang 4 ini komplain, dia enggak komplain. Padahal yang 3-nya komplain, dia enggak. Kenapa? Karena dia ya enggak apa-apa. Terus di antara berlima ini kan ada extra bed ya. Karena kamarnya kamar quad dengan bed yang single bed. Terus karena ditambah satu lagi, soalnya udah ganjil, extra bed, dia tidur di extra bed. Yang notabene extra bed itu enggak seperti yang biasa, kurang empuk, terus dari bawahnya tuh per bunyi-bunyi gitu, terus sakit badan, tapi dia mau, padahal dia bayar sama dengan yang lain, tapi dia dikasih extra bed, enggak apa-apa. Terus teman-temannya karena malam-malam pada cepet-cepetan, pada berangkat sendiri-sendiri ke masjid, dia tinggal sendiri, takut sama orang kampung, takut keluar entah nyasar, kan yang paling terkenal tentang Mekah itu kan nyasar ya. Jadi akhirnya dia karena takut nyasar, ya udah di kamar aja, sholat subuh di kamar padahal di Mekah. Pak gimana tadi subuhnya? Di kamar Ustaz. Loh kenapa? Gak ada yang nemenin, gitu doang. Wah ini Masya Allah, mungkin subuh dia tuh lebih afdal daripada kita yang subuhnya di masjid. Kenapa? Bukan karena dia gak mau, dia gak mampu, takut. Yang lain tawaf sehari 5 kali, dia tawaf kalaupun ada yang ngajak sehari sekali. Tapi gak pernah ngomongin aib orang lain. Gak pernah berburuk sangka kepada orang lain. Dia orangnya selalu tersenyum, dalam keadaan capek aja bisa tersenyum. Dahsyat nih orang kayak gini nih, gak tahu Allah kasih kelebihan apa pada dia. Ini namanya haqqatu qati, husnuzonnya itu udah benar-benar husnuzon. Selalu husnuzon, gak pernah berburuk sangka. Ada orang kayak gitu? Ada, apalagi di kalangan sahabat. Contoh, ada seorang sahabat namanya Tolhah bin Abdillah. Istrinya Tolhah ini pernah sukses, pernah juga diuji dengan terpuruk
secara finansial, bisnis dia, dagangan dia tuh kayak rugi gitu. Ketika sukses, teman-temannya banyak yang datang ke rumah. Tolha, jadi rumahnya rame terus. Dan suka minjemin duit dari dia, jadi dia bantuin teman-temannya, traktirin makan teman-temannya. Pas lagi sukses nih, begitu dia bangkrut, sepi. Gak ada yang datang ke rumahnya. Orang gak ada yang ngejar dia, gak ada yang ngeramein rumahnya lagi. Gak ada yang jalan makan bareng dengan dia. Harusnya kan minimal gantian dong, sekarang dia yang ditraktirin kan. Akhirnya istrinya secara manusiawi normal bilang gini, Tolha, tuh lihat teman-teman kamu sekarang, ketahuan kan siapa yang sejati, siapa yang enggak. Kenapa, kata Tolha, giliran kamu sukses dulu mereka nemenin kamu, rame di rumah setiap malam. Sekarang giliran kamu bangkrut, mereka jauh dari kamu. Kata Tolha, enggak, sebaliknya. Mereka itu teman-teman yang baik. Mana sisi baiknya? Dulu ketika aku banyak uang, mereka datang meminta tolong kepada aku karena mereka tahu aku mampu menolong mereka. Sekarang ketika aku bangkrut, gak punya uang, mereka gak datang lagi karena gak mau merepotkan aku. Lihat sisi, selalu ada sisi husnuzon. Ini orang kok bisa kayak gini gitu. Sekarang mereka gak datang lagi ke rumah aku karena gak mau ngerepotin aku. Takut daripada saya minta pinjam uang ke Tolha, tapi Tolha jadi gak enak hati karena gak bisa nolongin. Kasian, ya udah deh gak usah datang ke rumah Tolha. Itu yang difikirin. Coba kalau kita, kayaknya kita kayak istrinya lah ya, normal kan ya. Dan itu gak salah, cuman ada orang yang keren, bisa haqqa tuqatih. Sehingga ayatnya, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau kalian mau beramal soleh, yang pol coba. Ada orang yang bisa kayak gitu. Siapa lagi yang bisa husnuzon? Istrinya Abu Ayyub. Ketika terjadi fitnah, berita hoax tentang Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Istrinya Abu Ayyub pulang ke rumah terus nanya ke istrinya, "Mah, udah dengar berita yang lagi trending topik enggak?" gitu. "Oh, tentang Aisyah, ya, gimana menurut Mama?" kata istrinya Abu Ayyub, "Ya, Abu Ayyub. Gimana menurut engkau kalau ada yang membuat berita aku selingkuh?" Kata Abu Ayyub, "Ma'azallah, enggak mungkin saya percaya karena saya tahu Mama orangnya salehah, baik, menjaga diri, enggak mungkin macam-macam." Kalau sebaliknya ada orang yang mengatakan, "Engkau hai Abu Ayyub selingkuh, mungkin enggak?" "Ma'azallah, enggak mungkin saya selingkuh. Kan saya suami setia sama kamu," gitu-gitu kan ya. "Terus saya enggak mungkin selingkuh, enggak mungkin berpaling ke yang lain, mah. Demi Allah gitu." Kata istrinya Abu Ayyub, "Wahai Abu Ayyub, sesungguhnya Aisyah lebih soleha dari aku. Kalau aku enggak mungkin, Aisyah lebih enggak mungkin lagi. Sesungguhnya Sofwan lebih soleh dari kamu. Kalau kamu aja enggak mungkin, apalagi Sofwan." Ini juga berbaik sangka. Dia selalu melihat angle yang bisa buat dia tuh berbaik sangka sama orang lain. Dia cari, dia ulik tuh, gimana ya cara berbaik sangka, gimana ya cara berbaik sangka. Kan itu harus dicari juga ya, gak bisa pasrah gitu aja. Karena kalau kita pasrah doang kan yuwaswis, yang banyak itu kan was-was setannya nih. Yuwaswis sufi sudurinas, ternyata dia benar, ternyata dia gitu, ternyata dia gak seperti yang kamu pikirkan. Ini tuh banyak banget, sehingga kita harus melawannya dengan cari-cari celah. Mana ya sisi baiknya ya, mana sisi baiknya ya. Kalau gak ada, minimal kalau gak bisa sama sekali, Allahu a'lam. Saya gak mau komen deh. Saya gak mau berprasangka apapun deh. Ya udah deh, saya diam aja. Nah ini menunjukkan bahwa ada orang yang haqqa tuqatih. Ada juga yang gak bisa haqqa tuqatih. Maka Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun kalau gak salah, fattakullaha mastata'tum. Kalau kalian gak bisa berbaik sangka total, semua kasus berbaik sangka gak bisa, minimal mastata'tum, usahakanlah semampu kalian. Ini Al-Quran, indahnya Al-Quran tuh kayak gitu, balance. Cuman kadang-kadang kan kita ngambil satu ayat menyimpulkan, padahal ayat itu saling mengutuhkan, saling menjelaskan, bayinat antara satu dengan yang lain. Kalau gak bisa semuanya berbaik sangka, jangan sampai juga kita akhirnya nyerah. Kayaknya susah banget ya berbaik sangka, udah deh kita biasa-biasa aja. Jangan gitu. Mastata'tum, berusahalah semampu kalian. Yang kalian lewatkan, minta ampun sama Allah. Yang kalian mampu, maka jagalah, dawamkan, istiqomahkan. Fattakullaha mastata'tum. Mastata'tum itu yang mana Ustaz? Yang kecil-kecil dulu, latihan dari yang kecil dulu. Berbaik sangka terhadap hal-hal yang mungkin buat kita sih nothing tulus lah. Ini kan masih gampang ya berbaik sangkanya ya. Apalagi buat orang yang mungkin gak ada hubungannya dengan kita, yang kalau kita berbaik sangka juga atau berburuk sangka gak ada untung ruginya buat kita. Ya udah kita latihan dari yang itu-itu dulu. Terus kasus-kasus pele, kasus yang sekedar komen, sekedar broadcast,
Kayak misalnya kita lagi di satu grup, beda mazhab. Tiba-tiba ada yang broadcast mazhab yang kita gak sama dengan kita. Jangan langsung berburuk sangka, ini kayaknya nyepet gua nih. Jangan. Sampai di dalam ta'lim juga kadang-kadang ada orang yang berburuk sangka gara-gara pertanyaan. Misalnya, Ustadz, saya mau nanya, gimana orang yang kerjanya masih riba? Langsung diliatin. Lo maksudnya gua? Jangan, karena dia gak kenal kita dan dia juga gak tahu. Mungkin dia nanya, memang dia pengen tahu jawabannya. Tapi jangan juga sengaja kita nanya buat menjatuhkan teman kita yang baru belajar. Kayak misalnya dia baru datang, hijabnya belum sempurna. Kita lihat, wah ini ada bahan pertanyaan nih. Pas sesi tanya jawab, Ustaz, apa hukumnya masuk masjid? Hijabnya masih kelihatan kayak orang sebelah. Nah ini nih. Atau kalau gak bilang pun sampai bikin dia gak nyaman gitu. Yang jelas saling apa ya, yang satu menjaga lisan, menjaga sikap, yang satu lagi menjaga pikiran dan perasaan. Ini kalau bisa kayak gini semampu kita ya, karena buat saya juga mungkin saya belum, bukan mungkin, pastinya belum haqqatu qatih. Jangankan keluar, ke rumah aja, ke keluarga aja belum bisa haqqatu qatih, tapi baru mastata'tum, masih ikhtiar, masih proses, masih belajar, dan saya juga belajar. Jangan berpikir, oh Ustaz udah sempurna banget ya, hebat ya. Enggak sama sekali. Yang sempurna di antara manusia cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisanya lebih. Kemudian kurang dikit makin kesini tuh makin lemah nih. Sahabat idealnya udah di atas rata-rata. Tabi'in di bawah sahabat sedikit tapi di atas kita. Tabi'in di bawah tabi'in tapi di atas kita. Makin kesini tuh makin ya tahu dirilah. Artinya kita bukan siapa-siapa. Lagian orang bertakwa itu bukan berarti gak pernah berbuat dosa. Ini juga satu celah untuk berbaik sangka teman-teman. Ketika teman-teman punya teman baru yang atau teman yang udah baru hijrah atau yang udah soleh, jangan mengkultuskan dia harus benar segala hal. Ini bahaya nih. Kalau kita menganggap orang soleh ahli ibadah itu gak boleh salah, kita akan kecewa dengan semua orang. Kenapa? Gak ada orang kayak gitu. Setelah Rasulullah SAW wafat, gak ada orang yang gak pernah buat salah. Toh Nabi aja yang sempurna kadang berbuat keliru walaupun bukan salah. Nabi gak pernah berbuat dosa, Nabi tidak berbuat kesalahan, maksum, tapi keliru, ya. Bahkan beberapa kali Nabi ditegur di Al-Quran oleh Allah. Banyak ayat, termasuk Nabi lupa bilang insya Allah, sampai akhirnya ditegur. Termasuk Nabi misalnya mengharamkan apa yang Allah halalkan demi nyenengin istrinya. Termasuk Nabi sikapnya bermasam muka dan berpaling. Termasuk Nabi salah fatwa memutuskan masalah tawanan perang. Banyak di Al-Quran itu teguran kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi juga manusia. Cuman bedanya sama kita, kalau kita salahnya kadang-kadang sengaja, kalau Nabi tidak sengaja. Dan salahnya Nabi itu bukan salah dalam bahasa fikih, keliru. Kalau salah enggak, kalau keliru ya. Keliru dalam sholat pernah, yang harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat, kenapa? Lupa. Nabi tapi kok enggak khusyuk? Bukan enggak khusyuk, Allah bikin kayak gitu biar Nabi itu jadi teladan buat kita yang pelupa. Sholat, udah berapa rakaat nih? Kan lupa kan? Ya udah deh, kayaknya udah selesai deh. Assalamualaikum. Nah ada teladannya dari Nabi. Kalau kita lupa, ambil yang paling kecil angkanya. Jangan ambil angka yang paling besar, keenakan. Baru juga serakaat, kayaknya udah 4 deh. Assalamualaikum. Setiap hari aja sholat serakaat karena pelupa gitu. Nabi pernah lupa 2 rakaat, terus gak perlu diulang 4 rakaat, itu memberatkan. Misalnya sholat zuhur, pas tahiyat awal, udah gitu, ini yang kedua atau yang pertama ya? Kayaknya kedua deh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Di belakang bilang, mas lagi sholat sunnah? Enggak, zuhur 2 rakaat. Oh iya, langsung sholat lagi 2 rakaat. Tidak perlu diulang. Ya, kok dikasih tahu sih, biarin aja kali. Jangan, biarin. Akhirnya kita nambah 2. Kan gak repot ya, kalau nambah 2 rakaat ditutup dengan sujud sahwi. Kecuali kita udah kemana-mana, makan-makan dulu, cari kayak batagor, apa segala macam. Lo tadi perhatiin gue sholat gak? Iya, kenapa? 2 apa 4? 2 sih kayaknya. Oh 2 beneran, 2 ya. Udah 2 lagi deh. Enggak, itu mah udah batal, udah jauh ya. Tapi kalau masih duduk, tapi kan udah ngomong Ustaz, ngomongnya kan yang perlu aja, cuman masalah bab sholat, bukan ngerumpi. Udah ngobrol kemana-mana, masalah politik segala macam. Kayaknya tadi kita bener gak sih sholatnya? Udah lama kali, itu ulang lagi dari awal. Nabi pernah kayak gitu? Pernah. Tapi itu bukan salah, keliru. Dalam bahasa fikih itu namanya khata. Bukan batil. Nabi tidak pernah berbuat batil. Tapi kalau yukhti atau khata, pernah.
cuman gak sengaja. Artinya ya semampu kita aja lah, berbaik sangka sama orang, berbaik sangka sama pasangan, berbaik sangka sama keluarga, apalagi orang tua. Gimana caranya Ustadz biar bisa berbaik sangka? Satu, tadi cari celah. Kalau kata ulama, iltamis li akhika alfa uzrin, carilah untuk saudaramu 1000 alasan. Cari 1000 alasan. Arti 1000 alasan di sini, jangan buru-buru menyimpulkan. Jangan buru-buru menyimpulkan. Ada satu hikmah yang menurut saya itu keren dari seorang dai. Beliau bilang gini, kalau kalian dapat WA, teks apapun bentuknya, kalau kalian dapat teks, dikirimin teks sama orang yang kalian gak nyaman, jangan langsung dibales. Terus tunggu dulu beberapa lama, mungkin besok dibalesnya. Kalau kita gak nyaman ya, kalau yang kita nyaman balas aja langsung, kasihan dia nungguin. Kalau gak nyaman kayak dia misalnya ngomong yang gak pantas, atau salah ngomong, atau mengkritik, atau apalah, jangan langsung dibalas. Kenapa? Tunggu sampai besok. Kalau kita tunggu sampai besok, kita akan dapati diri kita besok membalasnya lebih bijak daripada semalam. Kenapa begitu? Kata beliau dalam sebuah perumpamaan, kalau kalian mendapatkan makanan yang panas, jangan langsung dimakan. Tunggu sampai dia agak sedikit hangat atau lebih dingin, baru kalian makan, itu akan sehat. Kalau panas-panas dimakan, itu hanya akan menyakitkan diri kalian sendiri. Begitu juga ucapan. Dapat teks, jangan langsung dibalas, masih panas. Nanti sama-sama kebakar nih. Tunggu sampai dia dingin. Kita dingin, dia dingin, di sana udah ngirim teks kan semalaman, nungguin akhirnya dingin ya. Gak tahu juga, mungkin lebih panas kali ya. Nah, kita membalasnya dalam keadaan dingin, sejuk, enak tuh. Kayak air dikasih teh, teh panas, tunggu sampai jadi teh anget, baru kita minum. Tapi kalau panas-panas diminum, yang pertama kita celaka, yang kedua juga orang lain celaka. Kenapa? Kita celaka karena kepanasan, orang lain celaka karena kita salah-salahin. Ini siapa sih yang bikin teh panas-panas amat, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu juga dengan ucapan. Ini cara berbaik sangka nih. Caranya jangan langsung disimpulkan, jangan langsung dijudge, tunggu aja dulu. Siapa tahu setelah kita tunggu, ternyata secara natural terjelaskan dengan sendirinya. Muncul tabayun yang tidak kita sengaja, bukan kita cari, bukan. Tiba-tiba muncul kayak tabayun, penjelasan dari sana sini. Akhirnya kita gak sempat menyimpulkan yang negatif kan, alhamdulillah selamat gitu. Ustaz, kadang-kadang buruk sangka itu bukan disengaja, muncul aja. Makanya gak mungkinlah kita sengaja pengen berburuk sangka sama orang lain. Itu was-wasa dari setan. Kok salah setan sih Ustaz? Ya emang salah setan. Kenapa kok salah setan? Ya setan, memang untuk disalahin gitu kan. Makanya Nabi Yusha ketika lupa dengan ikannya yang berenang, apa kata beliau? Wama ansanihu illa syaitonu an adhkurah. Gak ada yang bikin saya lupa kecuali karena saya setan. Ini syaitan nih kerjaannya nih, gitu. Jadi a'udzubillah minasyaiton. Pas kita ada yang gak enak di pikiran kita, a'udzubillah minasyaiton rajim. Terus kata setan, gue gak ngapa-ngapain kok ditaus-tausin sih. Ya emang bagian dia gitu. Masa auzubillahi minni, ya Allah aku berlindung dari diriku sendiri, kan gak mungkin ya. Gak ada ayatnya, yang ada berlindung dari setan. Intinya cari celah, jangan langsung disimpulkan. Biarin aja dulu, larut. Ada masalah, jangan langsung, wah benar nih, jangan. Diamin aja dulu. Minimal kalau gak tertabayun, terjelaskan dengan sendirinya, kitanya udah concernnya udah pecah dengan hal-hal yang lain. Siapa tahu tiba-tiba Allah memberi kita rezeki lupa, besok gak sempat dibahas lagi. Ini cara-cara berbaik sangka yang kata ulama praktis. Tunggu, jangan simpulkan dulu. Kedua, cara berbaik sangka, kita ingat-ingat kebaikannya. Karena kalau kita gak pernah ingat kebaikan orang lain, agak susah sih memikirkan bahwa dia itu sebetulnya gak ada maksud apa-apa. Tapi kalau menurut kita nih, orangnya tuh baik, orangnya tuh gak pernah bohong. Begitu ada orang bilang dia, dia bohong lu kemarin, kayak gak mungkin deh, soalnya setahu saya dia tuh orangnya selalu jujur. Nah kan, karena kita ingat bahwa dia jujur, susah percaya kalau dia bohong. Karena kita ingat dia orangnya setia, susah percaya kalau dia selingkuh. Karena kita ingat dia orangnya perhatian, susah percaya kalau dia cuek. Ini nih, ingat kebaikan. Seingat mungkin, kalau perlu kita bikin program buat diri sendiri berbaik sangka, dalam rangka mas tatatum, semampu kita catat. Dia pernah gini sama saya, dia pernah bantuin saya, dia pernah. Sesekali kita minta tolong, dia gak bisa tolong, kita akan lihat dulu sih, dia selalu nolongin saya. Kok sekarang dia gak nolong? Kayaknya dia lagi ada masalah juga. Tapi kalau kita lupa, dia emang gitu orangnya, susah banget dimintain tolong. Padahal setiap hari nolong, kecuali kali ini. Nah ini cara berbaik sangka, ingat kebaikan orang lain. Kalau gak ada Ustadz,
Siapa bilang gak ada? Gak mungkin gak ada kecuali Firaun. Toh Firaun aja masih ada kebaikannya apa? Masih mau menampung Musa kecil di rumahnya, walaupun sebetulnya dia gak suka kepada Musa itu. Masih mau, gara-gara apa? Gara-gara sayang sama istrinya. Kalau Dajjal, nah itu satu-satunya yang mungkin hampir gak, bukan hampir, gak ada sih emang. Sehingga kita disuruh bertaus di akhir sholat kita dari Dajjal. Jadi taus itu kayaknya setahu saya itu dua ya, setan dan Dajjal. Ini saking buruknya. Tapi kalau manusia biasa pasti ada. Kalau gak kelihatan sama kita, bukan gak ada, kita gak tahu. Sehingga kita berbaik sangkanya, ya pasti adalah kebaikan dia, cuman saya gak tahu. Ustaz, kalau yang berburuk sangka itu tentang sesuatu yang bikin kita sebel, gimana Ustaz? Ini nih yang agak berat nih. Kalau gak ada hubungannya dengan kita, kayak isu, informasi, apa yang lagi ngehit atau apa, itu mungkin buat kita sih gampang berbaik sangkanya. Tapi kalau yang bikin kita nyesek, gimana Ustaz berbaik sangkanya? Sholat. Jangan berbaik sangka sama dia kalau belum mampu. Berbaik sangkalah kepada Rabb-nya. Karena kalau ini juga gak bisa, udah gak ada lagi harapan. Cara berbaik sangka kepada Allah, hubungannya dengan dia apa Ustaz? Ya Allah, saya gak tahu apa yang terjadi. Saya serahkan urusan dia kepada Engkau. Engkau pasti gak akan ngecewain saya dong pastinya. Ini cara berbaik sangka ke Allah. Akhirnya tawakal modalnya. Supaya kita gak ngikutin prasangka buruk kita yang bikin kita nyesek. Kadang-kadang orang berburuk sangka itu bukan hanya dalam kehidupan yang biasa. Dalam ibadah aja bisa berburuk sangka. Dan kalau udah kayak gitu, udah gak nyaman. Ada teman kita misalnya kayak lagi puasa sunnah. Ah, kok dia egois banget sih puasa sunnah pas lagi mau ngajak acara makan-makan bareng saya. Gak bisa sehari aja dia batal. Nah ini udah mulai muncul sebelnya, gak nyamannya. Berbaik sangka lah apa? Ya mungkin dia ada hajat yang dia lagi butuhin. Sehingga dia kayak lagi ngelobi langit dengan ibadah-ibadah sunnah. Dan itu lebih dia butuhkan daripada sekedar membatalkan puasa demi makan-makan dengan kita. Ya udah deh gak apa-apa. Mungkin dia punya hajat yang penting. Bisa kayak gitu atau apapun lah bentuknya. Kadang-kadang dalam ibadah juga berburuk sangka itu bukan yang fatal sih. Tapi agak dikit ganggu. Kayak lagi sholat berjamaah. Saya pernah ngimamin, kan ada ayat-ayat yang kadang-kadang kalau lagi berkesan gitu diulang-ulang ya. Kayak misalnya baca ayat, bukan Ar-Rahman sih, kalau itu pasti diulang-ulang sih. Fabi ayyala rabbukum antukadziban. Ada yang kayak wabashshiril ladzina amanu wa amilus solihat. Sampaikanlah berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Wah, ini keren nih ayat nih. Wabashshiril ladzina amanu wa amilus solihat. Diulang lagi. Kenapa lagi mensugesti diri? Gak usah khawatir deh beramal soleh, karena pasti gembira hasilnya. Pasti dibahagiain Allah, pasti Allah balas, gak mungkin dikecewain. Wabashshiril ladzina amanu wa amilus solihat. Di belakang kadang-kadang makmumnya mungkin gak bisa berbaik sangka. Tapi gak fatal juga sih. Jangan-jangan Ustaz lupa nih. Analahum jannat. Karena kebenaran dia hafal. Analahum jannat, dibenerin. Saya wabashshiril ladzina amanu wa amilus solihat annalahum jannatin tajri min tahtil anhar. Ya, seandainya bisa ngomong, tahu. Cuman kan gak bisa ngomong dalam sholat ya. Jadi bukan saya lupa, lagi menikmati ayat yang menurut saya berkesan gitu. Tapi kayak dibener-benerin, teriak satu masjid, annalahum jannat. Dia baru tahu annalahum jannat dari yang di depan. Dan dia juga gak hafal aslinya. Jadi kayak, wah ternyata itu ya, ya udah deh, rame-rame yuk. Analum jannat gitu. Apaan sih? Ada yang kayak gitu. Pernah sekali kayak gitu, sholat dibenerin dari belakang, pernah saya gak ngerasa lupa gitu. Terus akhirnya apa? Saya sebagai imam kan gengsi gitu kan. Pas analum jannat, dilebay-lebayin iramanya gitu, biar yang pengen ngasih tahu kode gitu. Gue hafal, cuman lagi kayak khusyuk gitu sih. Intinya adalah berburuk sangka itu emang gak nyaman. Dalam ibadah aja gak nyaman. Padahal itu bukan hal yang fatal kan. Mungkin justru makmumnya kayak, kasihan ya ustadznya ya, udah 5 kali ngulang gak lewat-lewat. Udah deh kita benerin. Kalau berbaik sangkanya imam ya kepada makmum, kalian baik banget sih dibenerin, padahal saya gak salah loh. Kasihan deh lo gitu. Jadi artinya ya berbaik sangka semampu kita. Terus ada yang ketiga. Gimana caranya biar gak terjadi berburuk sangka?
kita nih sebagai orang yang kadang-kadang suka bikin masalah, suka bikin syubhat istilahnya. Apa itu syubhat? Sesuatu yang berpotensi salah paham. Itu namanya syubhat. Sesuatu perkataan, perbuatan, posting kalau dalam bahasa sosmed itu yang berpotensi orang salah paham. Nah, kitanya yang harus tabayun segera sebelum terjadi kesalahpahaman. Contoh, saya posting main air di laut pakai celana pendek. Kan berpotensi orang salah paham ya. Wah, Ustaz kok celana pendek gitu kan? Akhirnya di caption not itu pakai knee band. Saya menutup lutut pakai kayak ikat lutut gitu. Jadi tetap ketutup. Ini pakai knee band loh ya, ditutup di apa pakai yang agak kayak ketat gitu. Cuman warnanya warna kulit. Kenapa tuh harus pakai celana pendek? Ya aja main apa papan pakai celana panjang, jeans pula gitu kan. Kan jadi bid'ah gitu kan. Gimana saya mau deketin teman-teman surfing sementara saya dianggap ahli bid'ah dalam mazhab surfing. Kecuali saya pakai shortboard yang emang dia lebih modern sehingga saya bisa pakai apa wetsuit gitu kan, pakaian kayak nyelam gitu yang panjang. Tapi kebenaran karena emang masih belajar biar lebih gampang pakainya yang longboard, selong mungkin kalau bisa 10 meter gitu kan. Selong mungkin biar lebih stabil kan, makin long, makin lebar, makin tebal kan makin stabil tuh. Walaupun berat sih kalau kena lumayan gitu. Ngambil yang paling long, makin bold. Sehingga mazhabnya itu makin kayak wah, apa single fins or die gitu kan. Satu fin atau enggak usah sama sekali deh, enggak usah pakai fins gitu. Akhirnya ngikutin mazhab teman-teman yang emang mereka punya prinsip bahwa kalau long itu celananya pendek Ustaz, bajunya geleber gitu Ustaz, terus kayak gitu-gitu. Oh, ada yang gitu-gitu ya. Iya ya Ustaz. Ya udah deh, biar saya enggak di ahli bid'ah, biar bisa dekat sama mereka, ngobrol santai. Ya udah pakai celana pendek, cuman biar enggak jadi syubhat, ditutup lututnya. Ini namanya mentabayyun sendiri sebelum dipertanyakan oleh orang lain. Ada yang kayak gitu, ada juga yang kayak misalnya kita lagi ke satu wilayah yang mereka baca Qur'annya itu kalau sholat bismillahnya dijaharkan. Ada yang mazhab jahar, ada yang enggak. Kalau saya kan ngambil mazhab yang sir, tapi baca cuman enggak dijaharkan. Nah pas lagi di sana kita bisa jelasin, maaf ya saya mungkin baca cuman sir gitu. Biar orang, lah Al-Fatihah enggak pakai bismillah. Nah diperjelas. Kalau perlu bismillahnya yang biasa, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini bismillahirrahmanirrahim. Enggak pakai irama tapi jelas gitu. Supaya orang lain, oh ya tenang deh kalau gitu. Jadi kita kayak tabayun sendiri. Itu perlu. Apa dalilnya Ustaz? Nabi pernah kayak gitu. Nabi suatu malam lagi nganterin istrinya pulang karena dari masjid. Nabi enggak nginep di rumah istri yang itu, cuman dianterin pulang. Pas lewat di sebuah lorong kayak gang gitu yang agak-agak remang-remang, Nabi berdua dengan cewek, lagi nganterin cewek ini pulang. Dari itu berlah istri beliau. Tiba-tiba lewat sahabat. Sahabat ngelihat Nabi sama cewek, langsung mereka mempercepat langkahnya. Ah, Nabi, pergi-pergi aja. Pergi aja mereka, dipanggil sama Nabi. Sebentar, kata Nabi. Kenapa ya Rasulullah? Ini adalah Sofia istriku, kata Nabi. Ini adalah Sofia istriku, kata sahabat. Ya Rasulullah, gak mungkin kami berburuk sangka kepadamu. Kata Nabi apa? Inna syaitan yajri majrad dam. Setan itu mengalir di dalam aliran darah kalian. Maksudnya apa? Dia tahu. Tahu banget yang kalian rasain. Mungkin sekarang kalian akan gak akan ada apa-apa. Nabi sama cewek, pergi aja gak usah difikirin. Udah disimpan. Besok ada yang ngomongin atau ngelihat sekali lagi. Benar ya kayaknya semalam yang kita lihat. Nah jadi gitu tuh. Daripada jadi omongan, maka Nabi langsung tabayun. Sebentar, ini Sofia istriku, kata Nabi. Oh iya, berarti udah gak ada fitnah. Ini namanya tabayun langsung. Kadang kita sebagai objeknya yang harus aktif. Kalau kita lihat sikap kita, postingan kita, ucapan kita, teks kita, caption kita tuh bisa mengundang salah paham orang yang membaca. Dan itu kan banyak tulisan-tulisan yang kalau orang baca salah paham. Kenapa salah paham? Karena mungkin memang tulisannya agak-agak multitafsir. Maka butuh kayak footnote-nya, butuh penjelasannya, butuh apanya. Itu namanya tabayyun. Jangan tunggu orangnya, jangan suzon dong, tabayyun dulu. Kalau emang yang kita lakukan emang akan muncul potensi salah paham, kita aja yang langsung tabayyun. Termasuk kayak lagi
lagi bikin event, saya beberapa kali bikin event, muhasabahnya pakai backsound. Saya udah minta fatwa, saya tanya Ustaz Abdul Somad, Ustaz, saya muhasabah pakai backsound, boleh gak Ustaz? Di dalam masjid atau di luar? Di luar, boleh. Tanya ke yang lebih senior lagi, namanya Bang Zikri, kakak kelas saya namanya Dr. Awalu Zikri, dokter di bidang fikih, berarti beliau kan lebih ini lagi ilmunya. Bang, saya pakai backsound tapi di luar masjid, di gedung gitu, pas muhasabah, boleh enggak? Doa itu ibadah mutlak, kata beliau. Arti ibadah mutlak tidak terkait dengan cara tertentu, maka boleh selama backsoundnya tidak berlebihan. Kalau backsoundnya mungkin yang lebih kenceng daripada doa, mungkin ya agak-agak gimana gitu kan ya. Terus pakai, dulu kan jarang ada tabligh akbar pakai flashlight ya. Terus kita bikin tabligh akbar beberapa kali pakai flashlight, pas bagian apa? Pas bagian lagu Indonesia Pusaka. Pakailah flashlight. Mulai dihujat nih, dihujatnya apa? Kajian kok kayak apa gitu kan ya, kayak ikut agama lain atau apa gitu, kayak pakai lilin atau apa gitu. Oke, saya yang salah, lupa tabayun. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah, qadarullahnya, sekarang banyak para habaib, Masya Allah, mereka selawatan juga di acara crowd event gitu pakai flashlight kan. Ada Habib siapa gitu, yuk kita selawatan, nyalain flashlightnya. Buat apa sih? Buat lebih semarak, lebih semangat gitu. Termasuk Ustaz Abdul Somad juga bikin pakai flashlight. Karena saya juga ngomong sama Ustaz Abdul Somad kan sering kontak-kontakan. Ustaz, saya pakai flashlight loh dan ditutup gini-gini. Kata Ustaz Abdul Somad, kita bikin komunitas yuk. Komunitas apa? Komunitas korban tahzir, kata beliau. Karena kayak saling curhat-curhat gitu. Oh iya Ustaz, maksudnya gak apa-apa selama itu bukan di dalam masjid. Akhirnya besok-besok kalau saya bikin event, saya jelasin ini di luar masjid ya gitu. Ini nggak di apa? Ini di gedung ya. Ini kenapa saya bikin dua event, satu di masjid, satu di luar masjid? Karena emang ada kondisi yang memang beberapa teman-teman yang mungkin baru belajar, pengen nyaman dalam taklim itu butuh dipancing dengan sesuatu yang gimmick. Sehingga kita bikin, jangan sampai kita lakukan itu di masjid, akhirnya di luar masjid. Jadi tetap semua dapat menunya deh, yang udah made. Medium dapat menu medium, yang udah bold dapat medium bold, menu bold, yang masih light dapat menu light, bertahap setiap orang berproses. Kalau yang pengen bold datang aja ke Al-Latif pas kajian tarbiyah saya, teman-teman pemuda aja tahu gimana boldnya kajian kita tentang masalah pergerakan, itu bold banget, pasti akan bosan. Kalau yang di sini medium, ada yang lebih light lagi ada, dan makanya sekarang saya agak sedikit ditambah-tambahin, yang dulu mungkin entertainnya lebih banyak, gaming yang lebih banyak, sekarang naikin level dikit, kayak gitu-gitu kan. Ya ini proses dalam dakwah, tapi harus tabayun supaya tidak jadi syubhat, jadi salah faham. Kadang-kadang lupa tabayun, namanya juga fattakullaha mastata'tum, semampu kalian, semampu kita aja. Jadi tiga, satu cari celah, dua apa tadi teh? Mengingat kebaikan. Tiga, kita sebagai objeknya yang kalau bisa menjelaskan supaya tidak terjadi salah paham. Ini aja yang mungkin saya bisa share tentang berbaik sangka. Karena berbaik sangka ini adalah salah satu modal penting kalau kita mau membangun sosial yang yang nyaman, masyarakat yang nyaman, hubungan pertemanan yang nyaman, keluarga yang nyaman. Salah satunya adalah dengan berbaik sangka. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Yuk kita tutup dengan muhasabah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.